Apa makna wujud yang mustaqil? Wujud yang terasing daripada Allah. Maksud begini tuan-tuan. Berapa ramai orang di saat Allah cipta dia dan Allah bagi dia hidup dan Allah bagi dia apa? Rezeki, harta, ilmu, kepandaian, akhir sekali ketika itu bahaya. Bahaya di saat dia merasakan bahawa kepandaian dia itu adalah dari diri dia. Kecerdikan itu adalah dari diri dia. Kekayaan itu adalah daripada diri dia, usaha dia. Ketika itu memang bahaya. Kenapa? Dia telah mengasingkan diri dia dengan Tuhan. Sedangkan diri dia tak pernah satu saat, satu waktu, satu kelipan mata, satu denyutan jantung. Saya selalu suka ulang supaya kita faham apa yang sedang berlaku di dalam diri kita ni. Jantung kita berdenyut. Mata kita berkelip. Kita hembus nafas kerana kita tarik nafas. Tak ada satu pun saat, di mana pun, keadaan apa pun, kita terasing dari Allah. Tak ada. Ya? Tak ada satu pun. Boleh? Jadi di saat kita merasakan bahawa pandai kita sebab kita rajin, kita cerdik, saya ni ustaz dapat, ni sebab saya rajin ustaz. Saya membaca, saya tak tidur. Saya. Ni ustaz saya ni, alhamdulillah rezeki yang banyak ni. Oh saya usaha ustaz, tak tidur malam saya ustaz. Bertukur lumuh saya siang malam pagi petang. Ini lah hasil yang saya. Ini bahaya. Iyalah. Saya tu bahasa Melayu. Aku pun bahasa Melayu. Tapi kita kan ada sebut saya ni, okey sikit kan? Keakuan diri. Aku. Yang selalu kita sebut bahasa Arabnya, ana. Ni air lah ni. Air lah ni. Kalau tak ada air, tak jadi ni. You ingat? Kalau air tak ada, you tak boleh buat apa-apa. Sedap dia cakap. You tahu yang you berjaya ni, air yang bantu you tahu. Memang ni apa ni? Syirik. Syirik yang tersembunyi. Ini bahaya. You kena ingat kalau you air tak bantu, you ingat-ingat you jadi apa sekarang ni? You merempaklah. Tengok dia cakap. Dia cakap tu kat siapa? Kat suami dia. Dah. You kena ingat dulu, you ayah yang nak kat you dulu. Kalau ayah tak kahwin dengan you, you tak tahu jadi apa. Seronok cakap kat orang. Yang dia cakap tu suami dia. Betul. Kan suami dia kan tak tahu apa. Dia pun ambil. Kemudian dia didik-didik, bimbing-bimbing jadi suami dia, dia ahli perniagaan yang berjaya kan. Alah takkan tak tahu. Kemudian suami dia pun mulalah. Dah mula apa. Suami dia pun dah mulalah. Dia kan dah pandai berniaga. Pandailah yang lain-lain. Dia pun terasa hati. Dia mula dia terasa hati. You kena ingat, You berjaya dulu. I yang buat you berjaya. Yang ni habis kita dengan Tuhan. Kita dengan orang boleh, kita dengan Allah tak boleh. Sebab apa? Masih kita mengasingkan diri kita. Sebenarnya tak ada satu pun daripada diri kita. Mana bukti? Diri kita pun bukan daripada diri kita yang mengadakan kita. Diri kita hidup tu kan, bukan kita yang hidupkan. Maksudnya pertama ada, yang kedua hidup, baru boleh bergerak. Kalau ada tak hidup, tak boleh bergerak, mati. Kalau tak ada awal-awal, tak payah cakap lah apa-apa. Jadi sekarang ni tahu tak, kita sekarang ni ada. Siapa yang ada kan? Allah. Selepas ada, hidup. Siapa yang hidupkan? Ya ke? Sebab makan. Saya sebab makan lah ni, hidup ni. Ya. Yang makan pun mati. Maka hidup ni Allah. Kalau dah ada dan hidup dari Allah, maka seluruhnya ini adalah dari Allah. Tak ada dari kita. Kalau hidup berkelip, kalau hidup bernyawa, kalau hidup bergerak, berjalan, kalau hidup tidur, kalau hidup bangun, kalau hidup makan, semua tu adalah dari Allah.